Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Balik lagi di vlognya Iqbal Arianto. Kali ini masih di mobil bekas, persiapan menjelang lebaran teman-teman. Kita ada mobil 3 baris lagi. Ada Mitsubishi Xpander tipenya Ultimate 2019, warna putih, plat R Cilacap ya. Pajaknya bulan 3. Ini pajak per tahunnya sekitar 3,3 juta ya per tahun. Ini 1500cc yang matic, tipe yang tertinggi dari Mitsubishi Xpander ya. Yuk, kita keliling teman-teman. Ini dia kondisinya ya. Yuk, kita mulai dari depan, ban kanan depan nih ya. Kondisinya masih lumayan tebal ya. Ini velgnya masih original. Ini bannya tahun 2022, gantian. Terus ini headlamp. Ini headlamp. Ini lampu kotanya. Lampu sein, fog lamp ya. Terus ini depannya sudah chrome. Nah, ini untuk yang headlamp sebelah kiri dan lampu kota yang sebelah kiri ya. Untuk ban kiri depan teman-teman, ini kondisinya ya. Kondisinya, terus ini spionnya chrome, sudah ada lampu sein. Dia sudah retract ya, auto retract. Begitu kita on kunci, on off di kunci remote, dia langsung melipat. Dan ini ada smart entry. Nah, ini shock di baris depan ya teman-teman ya, masih original semua. Warnanya coklat, kalau Ultimate ini perpaduan, kalau di dashboard perpaduan warna hitam dan peach ya. Sisinya ada ornamen kayak wooden panel gitu ya, di door trim juga. Door trim juga masih original full, bersih ya. Ada speaker, ada cup holder. Dan ini ada tempat penyimpanan, buku-buku juga masih lengkap ya. Ini tuas transmisinya matic, ini hand rem, ini AC, ini arah semburan AC-nya lengkap ya. Nah, ini untuk atas dan kaki, ini untuk hanya kaki saja, gitu ya. Ini hazard, kemudian ini audionya, touchscreen, setir juga masih original ya. Sini ada spion, dinette, sudah dinette view, ada sun visor. Oke, yuk kita lanjut. Oh ya, ini karpet dasarnya juga sudah ada ya. Belum ada teman-teman. Belum ada ya karpet dasar. Terus ini ban kiri belakang ya, kondisinya juga masih oke, tebel-tebel. Ini tangki BBM ada sebelah kiri, sudah ada variasinya chrome. Terus ini cok baris keduanya, sudah ada headrest, juga bersih ya. AC-nya sudah double blower, plafon-plafon juga bersih. Ini untuk baris ketiganya juga sudah ada headrest, sabuk pengaman lengkap semua. Oke, ini dia untuk door trimnya. Tuh, mantap ya. Ya, kita ke belakang. Di belakang untuk lampu-lampu masih oke semua. Ya, sensor. Nah, ini kamera mundur juga sudah ada. Terus lampu belakang kanan, wiper belakang, ada spoiler dengan high mount stop lamp, dan antenanya di sini di atas. Kita buka bagasinya ya. Ini bagasi belakangnya seperti ini ya. Ini tempat kunci-kunci dongkrak, ini bisa dilipat seperti ini. Sini juga ada cup holder sama soket 12 volt ya, bisa untuk cas. Di sini ada tempat penyimpanan juga ya teman-teman ya, tuh. Oke. Yuk kita ke sebelah kanan. Ini dia tampilan sebelah kanannya. Kaca film, talang air sudah terpasang. Terus ini untuk ban kanan belakang kondisinya. Ini untuk door trim ya. Si oke semua. Yuk kita ke sisi driver teman-teman. Ini sisi drivernya ya. Door trim sisi driver masih original. Power window auto, ini central lock, window lock, kemudian ini untuk tombol VSC, ada electric mirror plus retract, engine start stop. Nah, ini untuk info tombol MID ya, kita bisa lihat konsumsi bahan bakar dan lain sebagainya. Nah, ini pengaturan joknya sudah bisa high adjuster, naik turun. Ini pedal rem dan rem dan gasnya ya. Ini untuk buka kap mesin, ini untuk buka tangki bahan bakar. Ini setirnya masih original, dia bisa diatur tilt ya, dan teleskopik ya, lengkap ya teman-teman ya. Kalau Xpander kita lihat ini kilometernya 74 ribuan ya sekarang ya. Oke, yuk kita cek area mesinnya dari Xpander ini.
Ini dia area mesinnya ya. Nah, ini untuk kap mesinnya sudah ada peredam juga ya. Oke teman-teman, itu dia untuk vlog kali ini Mitsubishi Xpander Ultimate Matic 2019 warna putih. Dijual ya, buka harganya 229 juta nego di Kota Purwokerto, Banyumas. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Sehat semua untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.